Polis dijangka akan terus merekodkan pertambahan kes COVID-19. Hasil data daripada kerajaan negeri mendapati peningkatan itu berpunca daripada kemasukan individu dari zon merah yang melancong ke negeri itu. Sehingga semalam, polis mencatatkan pertambahan 4 kes baru. Ia menjadikan negeri itu kini merekodkan 71 kes positif setakat ini. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata masih terdapat beberapa sampel yang diambil daripada kontak rapat individu yang masuk ke polis sebelum PKP diumumkan yang masih menunggu keputusan. Bagaimanapun, jangkaan peningkatan itu bergantung kepada keputusan saringan sedia ada. Soalnya masih lagi pending lah. So ada kemungkinan lah. Ya, ada kemungkinan apabila results ke atas 153 ini diperolehi, ada kemungkinan lah kes-kes ini akan atau kes ini akan bertambah, tapi mungkin bukan dalam jumlah yang besar lah, saya rasa kalau berdasar pada trend yang ada di Perlis pada masa kini.